Tinggal berapa ini? Tinggal dua, hebat. Hai Emendis, Assalamualaikum. Welcome to channel Miss Rosi dan Keluarga Rosman. Kali ini kami akan mempersembahkan media belajar yang asik untuk anak-anak belajar matematika, khususnya belajar pengurangan dengan menggunakan media wayang sederhana dengan lagu 5 Anak Bebek. Selain memberi anak-anak pengetahuan tentang konsep pengurangan, media ini juga dapat mengembangkan kemampuan bahasa mereka loh. Oke, langsung saja ya. Yuk kita simak sama-sama seperti apa media belajarnya. Lima anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu tinggallah empat. Empat anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu tinggallah. Pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu tinggallah dua. Dua anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu tinggallah satu. Satu anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, hilang satu tinggal induknya. Semua anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari wek-wek, lima anak bebek pulang semua. Lima anak bebek pulang semua. Yeay, akhirnya lima anak bebek pulang semua deh, dan induk pun pasti senang. Yuk kita hitung sama-sama anak bebeknya dan kita sebutkan warna-warna mereka. Satu, warna oranye, orange. Dua, warna kuning, yellow. Tiga, warna merah muda, pink. Empat, warna merah, red. Lima, warna hijau, green. Yuk kita lihat Mas Kian belajar media ini ya. Empat anak bebek pergi berenang, naik gunung lalu menghilang.
induk bebek mencari bebek. Lang satu tinggallah tiga, tiga anak bebek lagi berenang naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari bebek. Lang satu tinggallah dua, dua anak bebek lagi berenang naik gunung lalu menghilang. Induk bebek mencari bebek. Lang satu tinggallah satu. Oke, sampai di sini dulu ya. Setelah ini kami akan upload video tutorial cara membuat media belajar 5 anak bebek. So, jangan lupa klik tombol subscribe sekaligus dengan tombol loncengnya ya. Jadi, kalau ada video kami berikutnya, kalian akan dapat notifikasinya. Oke, thanks for watching. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Bye-bye.